Raut wajah kepanikan muncul saat siswa SMA Negeri 1 Banjarnegara mengerjakan soal ujian nasional berbasis komputer mata pelajaran matematika. Karena sebagian soal mata pelajaran matematika ini tak muncul pada layar komputer. Peristiwa hilangnya soal ujian matematika ini dialami seluruh peserta ujian. Jumlah soal yang hilang pun beragam. Dari total 40 soal yang seharusnya tercantum, soal yang hilang ada yang 23 nomor, 17 nomor, bahkan terbanyak sampai 34 nomor. Hilangnya soal ini membuat siswa bingung dalam mengerjakan. Siswa diminta untuk tetap mengerjakan soal yang ada meski jumlahnya tidak sesuai. Nomor berapa aja tadi? Yang isi cuma 17. 17 ya. Acak tadi itu? Iya, acak. Itu bikin panik gak? Ya, awalnya sih panik. Terus tadi gimana? Ada? Terus suruh gurunya suruh diisi yang ada aja. Berarti ya, harusnya normalnya soalnya berapa? 40. Tadi cuma berapa? 17. Soal yang ada tetap harus dikerjakan. Soal yang kosong ya anak-anak kan otomatis nggak bisa menjawab. Nah, jadi mengerjakan soal apa adanya. Ada ya. Berapa yang tadi kosong Bu? Tidak ada soalnya. Masing-masing anak beda-beda. Berapa? Ada yang 6, ada yang 13 soalnya ada yang 23. Jadi masing-masing anak itu beda-beda. Anak-anak sempat bingung nggak Bu? Tadi pas awal sempat bingung. Kemudian setelah kita berikan ketenangan pada anak, kerjakan aja apa adanya. Nah, kemudian mereka mulai. Sebelumnya, ujian nasional berbasis komputer di hari pertama mata pelajaran Bahasa Indonesia tidak mengalami gangguan. Saat ini, siswa masih belum mendapatkan informasi akan ada pengulangan ujian atau tidak. Pihak sekolah sudah melaporkan kendala hilangnya soal kepada dinas terkait. Dari Banjarnegara, Inung Trian, Satelit TV mewartakan.